tidak berperi kemanusiaan. Itu ungkapan yang sesuai hasil bedah siasat ke atas kematian seorang kanak-kanak perempuan kurang upaya berusia 5 tahun yang meninggal dunia 30 Disember lalu. Ketua Polis Daerah Gombak ACP Arifai Tarawi menjelaskan usus dalaman pecah dipercayai ditendang. Berikutan itu, 6 individu ditahan termasuk seorang wanita warga Indonesia kerana disyaki mendera mangsa. Kematian mangsa pada awalnya diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Berikutan mangsa dilaporkan mengadu sakit perut dan menghidap hidrosefalus, iaitu lebihan cecair otak sejak lahir. Namun hasil bedah siasat dijalankan membongkar punca sebenar kematian mangsa yang tidak mampu berjalan. Bedah siasat. So, siasatan lanjut dedahkan ada berlakunya penderaan kepada mangsa menggunakan rotan. Ini rotan yang tuan-tuan dapat lihat. Dan juga ada juga kesan-kesan cala di badan kepala suspek. Suspek ni telah menggunakan ubat nyamuk yang dibakar tu untuk cucuk ke beberapa bahagian badan si mati lah, yang tak ketara dan telah sembuh lah, yang telah lama. Dan ada juga keterangan menunjukkan bahawa perutnya telah disepak dan dipijak lah. Itu yang kita telah lakukan. ACP Arifai dalam sidang media di IP di Gombak menambah ayah dan ibu mangsa telah berpisah pada tahun 2017. Mangsa dan kakaknya berumur 8 tahun tinggal bersama nenek saudaranya, disyaki suspek utama kes. Kakak mangsa kini dirawat di Hospital Selayang dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.